dalam di wajah. Tren baru di Jepang. Sekali lagi, Jepang membuat tren yang aneh, menggemparkan dan membuat kita menggelengkan kepala. Jika dulu ada tren membuat dahi berbentuk donat dengan bantuan infus atau wanita muda yang memakai popok bayi karena malas ke toilet, sekarang wanita Jepang suka memakai celana dalam di wajah. Tren ini memang aneh, celana dalam yang seharusnya dipakai di bawah sana, bertengger dengan manis di bagian wajah. Tidak terbayang bagaimana jadinya jika Anda mencoba mengikuti tren tidak wajar ini. Tapi bagi gadis-gadis Jepang, mereka cuek saja memakai celana dalam di wajah. Dengan aneka warna dan motif, tren ini sendiri diberi nama panty face. Hobi aneh ini bermula saat komik superhero hentai Kamen memakai celana dalam pada kepalanya. Superhero ini mirip dengan Power Rangers, Ultraman dan sebagainya. Tapi hentai Kamen akan mendapatkan kekuatan sangat besar jika dia menggunakan celana dalam pada wajahnya. Saking terkenalnya tren ini, ada sebuah film parodi berjudul Superhero Hentai Kamen. Pada sebuah blog berjudul Akiba, ada banyak foto gadis-gadis muda Jepang yang beraktivitas dengan celana dalam di wajah mereka. Mereka tampak santai beraktivitas dengan normal. Walaupun ada benda aneh yang menghiasi wajah mereka, mereka berenang, berangkat sekolah, karaoke bahkan main seruling dengan celana dalam aneka warna menempel di wajah.